Pagi guys, kamu mau tahu nggak kalau ayam betutu itu adalah makanan khas Bali ini? Ayam betutu, kita lihat ya bentuknya seperti apa. Lihat yuk. Ini dari Siti Kuliner, ya. Nah, ini satu ekor utuh ayam guys. Duh, dipanggang enak kali ya. Nah, ini masih berbentuk bulat yang isinya itu diisi dengan bumbu-bumbu rempah khas Bali dan tentunya rasanya akan sangat lezat sekali ya guys. Nanti saya coba mau makan pakai nasi hangat. Kita lihat ya. Nah guys, ayam betutunya supaya lebih enak saya kukus lagi nih biar panas. Kita lihat ya. Nanti setelah dikukus saya akan mau coba ada yang dipanggang, ada yang digoreng dan ada yang dimakan langsung. Nanti yang menjadi favorit saya apa saya kabarin ya. Kita cek ya guys. Wah, wangi banget ini. Ya, sabar ya, guys. Ini saya potong. Karena nanti ada yang mau saya goreng dan ada yang mau saya panggang. Jadi perbedaan mana yang paling saya suka ya? Oke. Wah. Ya, dan ini juga saya panggang. Oke. Mantap. Jadi yang ini saya mau coba panggang ayam betutunya. Enak nggak ya? Padahal kalau sudah dimakan rebus gini juga sudah enak. Sekarang saya mau coba yang satunya digoreng. Oke. Kita makan bareng-bareng ya. Oke, kukus, dipanggang, sama digoreng. Kita lihat nanti ya, mana yang lebih maknyus. Nah guys, ini ada 3 versi nih. Yang ini dikukus, yang ini digoreng, yang ini dipanggang. Dari ayam betutu satu ekor utuh tadi yang dari Siti Kuliner, saya mencoba buat 3 versi untuk menikmati hari ini. Oke, yang pertama versi yang dipanggang nih. Jadi ayam betutu itu saya bagi 3. Ini yang dipanggang. Saya cicip ya. Nih, lagi saya cicip nih. Subhanallah, enak banget. Yang digoreng. Oke, sambil dikit aja. Kita cicip yang digoreng. Nih, duduk. Yang dikukus. Dia lembut banget guys. Ya. Wow, ayam betutu dari Siti Kuliner mau dikukus, mau dipanggang, mau digoreng, semuanya lezat. Yang digoreng, oke, cicip ya. Subhanallah, enak semua. Gimana nih? Oke.